Petugas Polsek Ambulu menangkap AW, pelaku pembacokan di Jember, Jawa Timur. Diketahui pelaku cemburu setelah membaca pesan di ponsel istrinya. Istri pelaku saling mengirimkan pesan dengan korban yang menyebabkan pelaku gelap mata dan langsung mengincar korban. Pelaku dan korban akhirnya bertemu di kawasan tempat permainan biliar di Kecamatan Ambulu. Korban dan pelaku cekcok, tetapi pelaku tiba-tiba menganiaya korban dengan senjata tajam yang sudah disiapkan. Akibatnya, korban mengalami luka serius di pinggang bagian belakang dan dirawat di rumah sakit setempat. Karena rasa dendam yang luar biasa, kemudian terduga pelaku AW ini kemudian membacokkan celurit yang sudah dibawa tersebut kena pada bagian pinggang sebelah kiri. Cukup parah lukanya dengan panjang kurang lebih 30 cm. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku diamankan ke Mapolres Jember, Jawa Timur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.